Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Pandemi yang berkepanjangan, di satu sisi kita lihat bahwa dampaknya membuat banyak orang mengalami pergumulan, kesusahan dan juga penderitaan. Tetapi di sisi yang lain, saudara, kita bisa melihat bahwa ini adalah satu kesempatan yang indah untuk kita menunjukkan satu perbuatan kasih yang memperkenankan Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-16 mengingatkan demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, beberapa bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, terlebih khusus untuk saudara-saudara seiman kita, diantaranya seperti ini, saudara. Yang pertama, kita bisa menjadi teman seperjalanan bagi pergumulan sesama kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini membuat orang banyak bergumul, saudara. Bukan hanya masalah-masalah fisik, tetapi mereka bergumul dengan pergumulan-pergumulan hidup yang mempengaruhi emosi mereka. Saudara, kita bisa hadir di dalam kehidupan mereka. Kita bisa memberikan empati kepada mereka. Kita bisa memberikan telinga kita untuk mendengar keluh dan kesah mereka. Bahkan, kita bisa mendoakan mereka di tengah pergumulannya. Yang kedua, saudara, kita bisa memberikan bantuan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kita bisa memberikan persembahan sembako atau makanan-makanan kecil yang bisa menunjang hidup daripada saudara-saudara seiman kita dari hari lepas ke sehari. Dan yang ketiga, saudara, kita bisa saling menolong dalam menjalankan usaha pekerjaan. Pandemi ini membuat banyak usaha tersendat, bahkan ada juga banyak usaha-usaha yang harus bangkrut, ditutup. Saudara, mari kita bergandengan tangan bersama. Jikalau engkau menjalankan usaha dan usahamu masih berjalan sampai hari ini, mari kita gandeng saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk menjalankan usahanya. Mungkin ada langganan saudara, ada partner saudara, ada klien saudara yang bisa kita juga tawari untuk barang-barang dari usaha-usaha saudara-saudara seiman kita yang lainnya. Sehingga kita bisa bergandengan tangan, semua bisa menjalankan usahanya. Meskipun mungkin hasilnya tidak seperti di masa-masa yang normal dahulu kala. Saudara, beberapa bentuk pelayanan ini kita bisa lakukan secara pribadi ataupun di dalam kelompok-kelompok komunitas gereja kita. Bahkan kita bisa langsung terlibat di dalam pelayanan gereja kita secara langsung untuk pelayanan-pelayanan tersebut di atas. Saudara, mari kita belajar bersama-sama, bersuka cita dan tertawa bersama saudara kita yang bersuka cita dan tertawa. Mari kita juga belajar untuk menangis bersama dengan saudara-saudara kita yang menangis. Karena demikianlah Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menyatakan kasih-Nya. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita sehingga perbuatan kasih yang kita tunjukkan sungguh-sungguh boleh berdampak bagi kehidupan saudara-saudara kita dan juga boleh menjadi kesaksian bagi dunia di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.